Ayo, ayo, ayo. Ternyata dalamnya ada tamannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Bandung, tepatnya di Jalan Wastu Kanjana. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu hotel budget ya, tidak terlalu mahal. Ya, Patra Dita Hotel. Ini lokasinya tepat di seberang kantor Wali Kota Bandung, Jalan Wastu Kanjana. Dan kita akan lihat seperti apa hotel yang tidak terlalu besar ini. Ayo kita ikuti. Perjalanan kali ini kami berangkat dari Bekasi sekitar jam 7 pagi. Kami berharap dengan berangkat pagi perjalanan akan lebih lancar, dan alhamdulillah selama perjalanan relatif lancar, tidak menemui kemacetan yang berarti. Cuaca cerah dan menyenangkan sambil melihat pemandangan yang ada di sekitar ataupun di kanan kiri sepanjang jalan tol menuju ke Bandung. Setelah ada keperluan di daerah Buah Batu, akhirnya pun ba'da asar atau menjelang pukul 5 tibalah kami di hotel ini. Booking Tri, nama Tri. Sudah bayar. Satu malam. Tiga bed ya? Dua bed yang gede-gede buat berempat. Bapak berapa orang? Ini sama anak-anak. Cukup ya? Ah ya nggak apa-apa. Oke guys, kita udah masuk di Patra Disa Hotel. Ini jalan apa ya? Jalan Wastu Kanjana. Iya. Ini suasana di lobi dari hotel ini. Kita lihat kamar kita. Ayo diantar sama bapaknya. Oh, bagus ya. Ayo, ayo, ayo. Ternyata dalamnya ada tamannya nih. Tuh ada tamannya. Dan kita masuk di sini. Ayo anak-anak masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Ini kamarnya. Ini tipe family, dapat dua bed yang besar, bisa muat 4 orang. Oh, dapat handuk. Ada handuknya aja ya. Handuknya ada 3. Handuknya ada 3. Dan kita lihat kamar mandinya. Wow, kamar mandinya bersih. Bersih sekali kamar mandinya. Dan harum. Harum kan? Bagus. Oh, ini ada lemari bajunya di sini ternyata. Oke, bisa ya lemari baju. Wih. Nah. Ini kita di Oyo Hotel Patra Disa Jalan Wastu Kanjana. Ini kurang lebih 1 kilo dari Braga dan juga alun-alun ataupun taman kota ya. Dan ini termasuk salah satu hotel budget yang cukup strategis di kota Bandung. Ini satu baru pertama ya saya kesini. Dan kalau kita keluar, selain ada teras, ada bangku, dan depan kita ada taman. Tuh tamannya.
Dan di samping kita ini adalah yang non family, yang mungkin yang deluk dan seterusnya. Ternyata juga hadap taman. Jadi ya relatif bagus lah ya, dengan budget yang ini saya dapat di sini ada diskon itu hanya 300 saja per malam. Ini family suite. Ada AC, TV. Parkiran mobil muat 4 mobil dan parkir motor. Jalan Braga. Saya tadi jalan dari Wastu Kancana. Ini suasana jam 7 malam hari Ahad, hari Minggu. Video Braga Week. Sisi kiri penuh ya, parkiran motor penuh, warung abnormal. Pelan-pelan aja jalannya, lihat-lihat. Sabkon Rodaeng, Makassar. Ini kocok. Strawberry 2, avokado 1, vanila 1 ya, 4 ya.
71.000. Kita pakai cup aja biar mudah. Sini. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.